ini sudah familiar banget, dia adalah seorang security pariwisata. Dia asalnya dari Kupang dan dia juga dari Bali. Langsung saja tanpa basa-basi, kita sambut ini dia, Jerry! Ulta. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Habib Jafar. Semenjak masuk suci, saya sering bolak-balik naik pesawat. Jujur, pertama kali saya naik pesawat, saya takut. Pas pesawatnya take off, saya teriak, Tuhan tolong! Sekarang saya sudah 8 kali nih. Sudah profesional dong. Apa itu jalur darat? Sekarang pesawatnya take off, semua orang duduk pakai sabuk pengaman. Saya lepas. Saya berdiri. Mas, bisa begini tidak? Masnya panik, Tuhan tolong! Jujur, sekarang saya tidak takut naik pesawat lagi. Saya lebih takut tidak kocak. Sebelum masuk suci, saya sudah kenal Chris. Chris adalah bule yang paling tepat waktu. Makanya dia kalau terlambat, dia marah-marah. Pernah tuh dia marah saya, Jir, time is money. Chris, this is my country. This is my culture. Kalau hidup di Indonesia harus ikut kebiasaan orang Indonesia. Dan saya dengan Chris pernah main PS. Kita pakai negara masing-masing. Saya Indonesia, dia Italia. Kalian tahu apa? Dia kalah. Salahkan stick. Wah, kebiasaan orang Indonesia nih. Saya bangga karena dia ikut saran saya. Karena kasihan, coba kita tukar stick. Masih kalah dia. Dia marah, dia bilang, Jir, kamu main sliding, kamu main kasar. Chris, this is my country. This is my culture. You understand, Chris? Saya dengan Chris pernah naik motor ya. Motor Matic. Chris bawa motor tuh aneh. Motornya pendek, dia tinggi. Dia kalau bawa motor, stangnya kena lutut. Belok kiri kena klakson, tit! Belok kanan kena starter, zzz. Jadi kalau dia belok, zizat, zizat, zizat. Peserta yang lain tuh resah karena Chris tenang pakai bahasa Inggris. Buat apa kita resah? Seharusnya resah kan Chris. Dia tenang bahasa Inggris, penontonnya Indonesia. Penonton tertawa karena dia bule. Bule k**ok. Saya nih, di Bali stand up bahasa Indonesia, penontonnya bule. Penonton tertawa saya bukan karena saya lucu, karena takut. Saya stand up pegang tombak. Mister, saya lucu kan? Saya lebih lucu dari Chris kan? Chris bule goblok. Thank you. Jerry, tapi gak bawain Ulta ya? Iya. Oh iya tadi, betul. Ah, Jerry kita aja sampai lupa. Selebihnya bagus banget Jerry, tapi mudah-mudahan pengurangannya tidak membuat lo jadi keluar malam hari ini. Terima kasih. Enggak cukup kok deh. Iya, makanya mudah-mudahan. Tadi kok selebihnya, waktunya cukup. Bukan, ini nilainya kan dikurangin. Mudah-mudahan itu tidak membuat dia keluar. Karena selebihnya selain dia tidak membawakan Ulta, bagus. Lo kok jadi nerangin ke gue? Iya.
Lu kagak ngerti kayaknya, gue mau jelasin malah gue yang salah ya. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Raditya Dika. Jadi balik lagi ke PD-nya udah dapet ya. Kayaknya kalau lo PD ya seharusnya kan baik-baik aja. Walaupun sekali lagi kita sama-sama tahu itu di belakang kurang bagus. Entah kenapa alasannya apa, buru-buru waktu habis gue gak ngerti lah. Tapi kan lo juga ngerti lah yang belakang kurang bagus. Yang gue apresiasi itu rapi ya, pakai ada callback segala gitu. Jadi udah kelihatan lo nyiapin ini dengan baik. Terima kasih Bang Raditya Dika.